Kampurasun. Selamat pagi. Everything you said they already knew, more or less. So here's something that you didn't know. Two of those special atomic bombs haven't gone off. What's up good people, welcome back to my YouTube channel. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan selalu baik-baik aja ya. Jadi hari ini gue ceritanya itu mau nge-vlog, tapi can you silent please, I'm still opening my YouTube vlog. Actually I'm gonna make some vlog today with my camera, but pelan-pelan, ambil ke kanan, a few inches later. Jadi ceritanya tadi pagi kita habis ke Jalan Dago, Car Free Day Dago. Dan ternyata saat mau nge-vlog kameranya ketinggalan. Bukan kameranya, memorinya ketinggalan. Jadi ini nge-vlognya pakai kamera handphone. Jadi kita udah jalan-jalan pagi, udah jajan-jajan juga. Terus tadi buka dulu sendalnya. Habis termuter gitulah. So hari ini gue bakalan, saat ini juga gue bakalan ke, kita mau kemana Beb? Kita mau ke Babe, jadi gue udah lama banget gak ke Babe. Jadi Babe itu tempat barang-barang bekas yang bagus-bagus. Bukas banyak otor itu, iya abis dicuci. Oke, nanti gue nonton lagi ya, bye. Halo guys. Today I caught toys. Abi gimana? Tadi syukurnya gimana? Rezeki lelehnya gimana? Rezeki leleh, Abi. Kenapa? Rezeki lelehnya kenapa? Rezeki leleh. Amin. Beli mobil. Oh, mobil? Es? Es krim. Enak gak es krimnya? Iya. Enak sekali. Cair. Cair ya? Gara-gara apa cairnya? Dipencet. Bilang sama gini, Eyang. Nanti. Bulan Maret. Kita ketemu lagi ya. Nanti main-main sama Juna lagi ya. Juna kangen. Ya. Ya. Eyang yang sehat ya. Iya. Sekarang kita mau kemana, Dek? Pulang. Bukan. Kita mau ke mana coba? Temen. Temen siapa? Aji. Apa? Aji. Mau ke Aji? Ngapa? Hah? Mau ngapain ke Aji? Main. Coba deh gimana deh ininya deh. Al-Fatihahnya gimana Al-Fatihahnya? Udah hafal belum? Coba. Gimana Al-Fatihahnya? Tapi lihat. Mana? Nggak boleh apa ini? Mana? Oh iya, itu nggak boleh apa ya? Nggak boleh apa yo? Nggak boleh apa? Coba. Nana. Hah? Ininya. Apa? Halo guys, sekarang kita lagi ada di masjid. Nah ini teh, kalau kita lagi jalan-jalan keluar, selalu istirahatnya di masjid ini, mau sholatnya di masjid ini juga. Ini ada di mana ya? Nggak tahu nama masjidnya apa. Dan di depan masjidnya ada kue onde langganan kita. Enak banget. Setiap sini beli onde-onde mulu. Jadi suka onde-onde, sayang? Onde-onde suka nggak? Itu suka onde-onde nggak? Hey. Jadi suka onde-onde gak, sayang? Enggak. Gak suka ya? Kenapa gak suka? Pakai sepatu. Sepatu siapa? Ami. Pakai sepatu Ami? Iya. Jangan dong, kan itu besar sepatunya. Biarin. Biar apa? Biar Juna gak sakit. Kakinya? Emang Juna kakinya sakit?
terkenal banget, legend. Barang-barang bekas di sana, walaupun namanya babe, tapi nggak semuanya barang bekas. Mudah-mudahan nanti boleh ya kita bawa kamera atau ngerekam di sana, tapi juga ngerekamnya pakai kamera HP dah. Tidak pakai kamera karena harddisknya cium lah, kacamatanya dicium. Jangan kacamata. Dorok. Jadi mah mainannya udah. Geli. Apalagi kita tuh deh enggak sopan. Geli. Tidak mau hilang. Yoh. Gak boleh gitu ya sayang. Kena rambut ya. Gak boleh gitu, aduh golok. Rambut. Oke guys, nanti bakal gue update lagi ya kalau udah sampai di babenya. Dadah lo, gitu. Ada Eyang. Dadah Eyang. Eyang, Dede Juna kangen lo, gitu. Dede kangen juga. Nanti ke Bandung lagi ya. Nanti ke Bandung lagi ya. Belum lagi ya. Dadah. Yeay. Bye. 2 hours later. Sudah sampai di babenya. Setelah bertahun-tahun lamanya sudah enggak kesini, akhirnya kita main kesini lagi. Banyak, enggak boleh apa itu? Banyak. Wah, kayak seru sekali. Oke, kita akan lihat ke dalam buat teman-teman yang belum tahu babe itu apa. Jadi babe itu adalah toko barang-barang bekas berkualitas, tapi nggak hanya bekas aja, ada juga yang baru, mulai dari sepatu, jaket, kaos, tas dan lain sebagainya. So guys, gue bakal ke dalam, pantengin vlog ini buat kalian yang pengen tahu apa itu babe. Oke, langsung aja ke dalam, bye. Tadi kita udah ke babenya, sekarang kita mau makan dulu. Sekarang lagi di jembatan Pasopati dan macet banget. Halo guys, kita udah jam 12 lebih, mau masuk jam 1:30. Siang hari ini gue penasaran banget sama apa ini namanya? Alonci Cendo dari biasa Ariwan Kamil itu kan, kalau ada yang baru-baru gitu ya selalu diposting di Instagramnya dan viral, dan akhirnya gue kesampaian juga kesini. By the way, ini panas banget dan super rame, so gue kayaknya gak akan lama-lama, cuman mau ngasih tau kalian aja gimana sih Taman Cicendo itu. Oke guys, sebenarnya agak males sih keluar, super panas banget asli. Gerah bro, tuh lihat yang belakang, namanya capek gitu tuh. Aduh. Itu anaknya udah tidur tuh. Oke lah ya, gue bakal ngerekam sedikit aja. Check this out. What I would do to take away this fear of being loved, allegiance to the pain. Now I fucked up.
Oke guys, tadi kita udah ke alun-alun Cicandonya. Asli panas pisan. Parah lah pokoknya. Kalau siang-siang gini mendingan jangan sana. Kalau sana mendingan pagi atau sore hari. Jadi di sana itu ada tempat makan, ada taman-tamannya, ada tempat main basket dan juga main bola. Nah, ya kayak apa namanya? Teman-teman yang lain lah ya. Aduh, jadi siang ini kita istirahat dulu buat ngelanjutin lagi perjalanan. Jangan jadi istirahat. Emang sengaja apa sen? Istirahat. Apain dong? Lama. Hujan. Kita sholat dulu untuk persiapan ke tempat yang lain. Jadi hari ini kita benar-benar seharian. Kalau udah keluar, mendingan sekalian aja keluar. Sampai sore. So, buat kalian yang masih pengen tahu gimana kelanjutan vlog ini, pantengin terus ya. Saya mau istirahat dulu sekarang. Nanti mau kemana nggak tahu. Pantengin aja sampai akhir. Jangan lupa buat yang belum subscribe, di subscribe terlebih dahulu. Dan yang udah subscribe, please di share ke sosial media kalian. Oke guys, nanti gue bakal update lagi ya, mau kemana-kemananya. Bye. Yeah. 2 hours later. Oke guys, akhirnya kita mau nyobain ke daerah mana Beb ini Beb? Hah? Di mana ini? Di ini Balikota. Balikota buat naik nyobain naik Bandros. Jadi Bandros itu adalah bus wisata yang muter-muterin Bandung gitulah. Apa sayang? Oh iya. Ini baru pertama kali kita nyobain. Tara, sama Dede Juna. Halo gitu. Hai guys gitu. Hai guys gitu. Bilang dulu, bilang dulu. Bilang dulu dong. Awas hati. Oke, nanti gua update lagi ya. Mudah-mudahan bisa nak ke Bandrosnya. Karena udah sore. Ternyata bandrosnya habis gitu deh. Ternyata bilang, bisnya habis, enggak ada. Ternyata bisnya habis, enggak ada gitu. Kita ketinggalan deh gitu. Kita, itu. Apa? Itu bukan, bukan itu bukan di situ, bis bandros sayang. Bandros. Iya. Tahu enggak bandros apa? Tahu enggak? Bisa itu aja. Iya. Enggak bisa. Ini mobil. Igol. Bilang, wah. Bilang. Jadi karena ini hari Minggu dan ramai banget pengunjungnya, bandrosnya tiketnya udah habis dari jam 2 siang.
Nah, tiketnya sendiri itu harganya cuma 10.000 aja. So, buat kalian yang mau datang ke sini hari Minggu, datangnya harus lebih pagi lagi. Subscribe, yeah. You subscribe, yeah. Subscribe yourself. Yeah. Subscribe, yeah. Subscribe, yeah. Okay, thank you. Makasih. Makasih. Sami-sami.